5 jenis buah yang menghilangkan pikun sejak dini. Yang pertama, jambu biji. Jambu biji kaya akan vitamin, mulai dari vitamin A, C, B3, hingga B6 yang sangat tinggi. Buah ini juga mengandung karotenoid dan polifenol yang cukup banyak. Karotenoid dikenal sebagai agen antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Yang kedua, jeruk. Jeruk termasuk buah yang kaya akan vitamin C. Vitamin C pada jeruk juga bisa mengurangi risiko penurunan kemampuan otak. Vitamin C juga membantu mengatur dopamin di otak yang memengaruhi memori, rentang perhatian, motivasi, dan suasana hati. Yang ketiga, pisang. Pisang mengandung triptofan yang cukup tinggi. Triptofan sendiri merupakan asam amino yang bisa digunakan tubuh untuk menghasilkan berbagai protein penting, yakni melatonin dan serotonin. Kedua protein ini penting untuk kesehatan otak dan kecerdasan otak. Yang keempat, alpukat. Alpukat adalah sumber lemak tak jenuh yang menyehatkan. Hal ini membuat alpukat jadi salah satu buah yang baik untuk otak. Makan alpukat yang mengandung lemak tak jenuh tunggal bisa menurunkan tekanan darah. Kondisi darah tinggi sendiri bisa menyebabkan penurunan kognitif. Yang kelima, apel. Buah apel memang kaya manfaat, menukil berbagai sumber. Apel mengandung banyak kersetin. Kersetin merupakan kelas polifenol flavonoid yang bisa melindungi sel-sel pembuluh darah otak dari stres oksidatif. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.